Hai, Assalamualaikum. Hari ini bersama Manis. Manis nak terangkan pasal Omega Guide Shapley. Omega Guide Shapley. Okey, apa yang korang tahu pasal Omega? Okey, siapa yang boleh konsum Omega ni? First is warga emas, of course. Second is pesakit jantung, diabetes. Diabetes yang potong kaki tu. Atau darah tinggi sebab darah tinggi ni dia boleh membawa kita kepada stroke. So dia akan mengurangkan risiko untuk kena stroke juga. Kolesterol tinggi dia berkenaan dengan jantung kita. Kalau kolesterol tinggi ni kita boleh pengsan tiba-tiba. Lepas tu depression. So orang perempuan yang mengandung, yang menyusukan anak atau yang sedang berpantang. So asma, orang asma, masalah sendi. Then masalah kulit, lesung atau eczema. So apa? Allergy daripada baby. Kita boleh bagi baby kita bijak, lebih bijak, senang. Dia punya fungsi-fungsi mata dan otak aktif. So diorang senang fast pick up lah, quick pick up. Penyakit osteoarthritis, depression, kemurungan yang sampai nak bunuh diri. Kemudian kalau contoh meroya ni pada ibu-ibu yang lepas bersalin kan, ataupun asma ataupun allergic, dia improve blood flow. Good for fertility. Maksudnya siapa-siapa yang tak ada rezeki lagi untuk ada anak ke. Next is improve mental disorder, anti radang. Next is good for skin, siapa yang nak kulit cantik. Okay, then is membantu mengurangkan berat badan. Selera makan tu dia boleh mengurangkan daripada kita. Kalau kita dah kenyang, okay, stop. Sekadar itu je. Jangan nak selagi boleh, selagi ada, selagi tu buat kita hitam. Reduce allergic risk pada baby. Reduce risk melahirkan anak yang tak matang. Tak, bila kita melahirkan anak yang tak cukup macam ni, dia banyak komplikasi dia. So, untuk bukanlah maksudnya kita menyusah. Kita terasa susah sebab kita ada anak buat ibu macam tu. Kita bersyukur. But, kita must berusaha for something good. Kita takkan dapat something good kalau kita tak berusaha. Next is membantu mengurangkan risk pada joint. Next is membantu mengurangkan risk pada joint.